Oi, Lee. Mana Liza kamu? Aku... Masa dah oyak lah. Mesti feel aku dah. Orang pun ni memang tak mengaji dah. Mah memang pagi lepas tu. Ming, dapat sambung ngaji mana? Aku ada lah, 23 tahun dah. Tapi aku pilih UMK ku, Universiti Malaysia Kelantan. Murah? Aku? Aku kat ni je, UATM aja. UATM di hatiku, bro. Tak ada lah orang aku belakang gitu kak. Gana aku lagi. Aku overseas, London. Boleh? Aku... Kau sudah tanya hari ni. Ngaji tak berapa mana. Dia marah bila terima lagi. Tak apalah bro. Rezeki masing-masing. Gula lah ngaji pak baru. Mana tahu Allah nak uyak aku rezeki lebih masa akhirat. Damung. Buto. Jangan tengok depe kak. Maaf aku tak berasa ni. Buat ke dia? Aku jual kepet. Mu ni memang tak ada masa depan eh. Mu nak terah ambil aku ke mu? Tak usah jual kat aku lah. Mu jual kat orang lain. Banyak lagi. Boleh buat piti. Aku free lah. Sungguh aku free. Aku free. Mu ni tak payah basuh. Aku ayak. Kau ayak aku tak usah lah. Tak pi. Sebagai tanda minta maaf aku free lah kamu. Siap. Buklah. Di sini. Crunchy. Tak makan makanan hokmu jua. Nanti bodoh pakai anak cucu aku. Sedap lah dah ni. Boleh pergi jauh. Aku tahu kau tengah marah. Yalah apa tak marah kan? Kawan sendiri pula tu. Tapi kan, kalau kau boleh gunakan kemarahan tu untuk jadi pembakar semangat kau untuk jauh lebih berjaya daripada dia, dan tu akan jauh lebih baik. Lamung. Lama tak jumpa. Mana semak-semak eh? Mari interview kerja. Kau pening ke ni, bah. Ke lah tu. Mana dapat Alif? Alif? Tahun lepas aku jumpa ya. Jual kelepek apa? Jual kelepek eh? Tak apa lah, baik ya. Lewat lah. Ada, ada. Duduk. Ali? Excuse me. Call me Encik Ali Irfan. Resume. Afiq Jeffrey, graduan dari University of London. Mari minta kerja dengan budak jual kepuk tepi jalan. Silakan jawab. Hey, Lee. Mu bos sini ya? Ya, betul mu ni, Lee. We are in interview session. So make it formal. Okay? Okay. Tapi, mungkin kau mau bodoh je. Mau dengan SPM tak lepas. Tak logik lah. Mau dengar sini, Afiq Jeffrey. Rezeki ni datang dari Allah SWT. Bukan dari segulung ijazah. Bukan daripada segulung diploma. So, mu jangan pernah hina orang yang tak lulus dalam pelajarannya. Sebab rezeki ni Allah bagi masing-masing tau. Sedekah anjing tepi jalan nyalak, Allah bagi rezeki. Ni kan kita pula, manusia hak berakal. Masih lagi mengganggu? Perlukan extra income? Jana pendapatan bersama Crunchies. Sertai kami sekarang di Facebook dan Instagram.